إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Sosok Satrio Piningit menurut ramalan Jayabaya diramalkan akan hadir. Sosok Satrio Piningit akan hadir membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sosok Satrio Piningit juga disebut sebagai Ratu Adil dalam mitologi masyarakat. Pada tubuh Satrio Piningit terdapat simbol-simbol yang diberikan oleh para leluhur. Leluhur itu adalah dari Terah Majapahit, Terah Pajajaran, Sriwijaya, Tarumanegara, Samudra Pasai, dan leluhur-leluhur lainnya. Simbol-simbol yang ada pada tubuh Satrio Piningit artinya leluhur mengakui bahwa dia adalah kinasihnya. Satrio Piningit adalah mitologi Jawa yang menyatakan bahwa yaitu akan datang pemimpin Nusantara yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ramalan itu tertulis dalam beberapa naskah, antara lain Serat Jayabaya Musasar, Serat Praniti Wakia, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di Baban Tanah Jawi. Salah satu tulisan Jayabaya meramalkan terjadinya bencana besar yang menelan banyak korban, sebagaimana tertulis dalam bait berikut. Banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat, musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi hingga tidak ada curah hujan sama sekali. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa, manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius, yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Masa penuh bencana ini akan penuh dengan penderitaan, di mana orang-orang tertindas oleh para penguasa licik dan sewenang-wenang. Masyarakat juga tidak peduli pada sesamanya, ketidakadilan yang merajalela di muka bumi. Di tengah masa-masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, yaitu seorang Satria Piningit. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara, dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satria Piningit. Akan ada dewa tampil berbadan manusia berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa bersenjata Trisula Weda. Akan ada dewa berbadan manusia menyebutkan bahwa Satria Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Menyebutkan bahwa para Satria Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan dan berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai seperti tersirat. Pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabehi Rongga Warsito, pujangga besar Keraton Solo. Salah satu ramalan tersebut adalah mengenai datangnya zaman Kolobendu. Menurut Chandra Sengkala atau Angka Tahun Jawa, datang pada tahun 1997. Zaman Kolobendu ini akan berakhir dengan datangnya zaman Kolosubo, yang menurut Chandra Sengkala bertepatan dengan tahun 2025. Zaman Kolobendu ini digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa yang disebabkan oleh adu domba oleh dalang yang tidak terlihat karena berada di belakang layar. Bait yang mengangkat tentang ramalan ini berbunyi, zaman Kolobendu, tunggulah Nusantara akan mendapatkan bencana jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya, sang dalang menggelar saniwara, yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman nanti jika sudah tahun 2025. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami bencana ekonomi yang sangat besar, menandai awal kedatangannya zaman Kolobendu. Ia memaparkan bahwa ayam jantan bertarung dalam kurungan, artinya terjadi banyak permusuhan, perselisihan, dan pertentangan antar anak bangsa. Sang dalang menggelar sandiwara,
Artinya segala kejadian itu ada dalang yang mengaturnya, dalang yang tidak terlihat atau di belakang layar, yang menonton menangis. Artinya rakyat yang menjadi korbannya dan sengsara. Maka tumbuhlah zaman kemakmuran dan ketentraman. Artinya kemakmuran dan ketentraman bangsa akan datang. Maka tumbuhlah kedatangannya nanti jika sudah datang tahun 2025. Atau zaman kemakmuran dan ketentraman akan datang pada tahun 2025.